video kali ini kita akan membahas tentang pengakuan Lee Junho yang membuat netizen tergila-gila. Pada tanggal 3 Juli, Yuna SNSD dan Lee Junho 2PM secara eksklusif dilaporkan berkencan. Saat itu, perwakilan dari kedua belah pihak membantah informasi tersebut, menyatakan bahwa pasangan King The Land itu hanyalah teman dekat di kehidupan nyata. Namun, Lee Junho sendiri baru-baru ini mengaku kepada Yuna pada episode 9 Juli di ruang berita GTBC. Secara khusus, ketika ditanya tentang perasaannya saat bekerja dengan Yuna, Lee Junho mengatakan bahwa mereka dapat berinteraksi dengan nyaman dan menampilkan penampilan yang emosional karena kolaborasi mereka di masa lalu. Namun ketika pembawa acara menggali lebih dalam tentang hubungan mereka dengan bertanya, "Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu bisa benar-benar mencintainya jika dia adalah seorang gadis seperti itu?" Ketika Anda benar-benar membenamkan diri dalam sebuah peran, Anda tidak dapat menahan emosi itu. Senyumnya benar-benar menawan. Rasanya seolah-olah saya terselamatkan saat melihat senyuman itu. Saya pikir kasel saya selama karena hati saya sedikit demi sedikit meleleh. Selanjutnya, ketika ditanya apakah Guwon karakter Lee Junho di King The Land mirip dengan dirinya di kehidupan nyata, aktor idola itu tertawa. Ia kemudian mengungkapkan bahwa sementara Guwon cukup berani untuk mengundang seseorang ke rumahnya, Lee Junho lebih suka mengundang orang yang dicintainya untuk makan. Baik Yuna dan Lee Junho memulai debutnya sebagai idola dan kemudian beralih ke dunia akting. Pada tahun 2020, mereka membuat heboh dengan chemistry yang meledak-ledak saat membawakan lagu Lover Never Felt So Good di MBC Gayu Dae Jaejeon. Akibatnya, chemistry ini berlanjut ke King The Land dan menciptakan sebuah drama sensasional dengan rating pemirsa yang tinggi. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!